Baiklah, seterusnya nyanyian lagu negaraku dan UTM terbilang. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, Profesor Teknologis Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM. Yang berusaha, Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berusaha, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ghazali bin Omar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia, Profesor Mahdia Dato' Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pengurusan Tertinggi UTM, Pegawai-pegawai Kanan UTM, Tuan-tuan, Puan-puan, Keluarga UTM yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga UTM. Negeri Melaka penuh budaya, khazanah bangsa tidak terkira. Selamat datang pembuka bicara di Dewan Chancellor Kita Bersua. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini kita dapat bersama berkumpul dalam majlis sambutan UTM ke-22 tahun. Sungai Melaka, sungainya indah, dijaga oleh pahlawan perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Ustaz Aswanzi Abid bin Zainal Abidin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji-pujian untukmu ya Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarganya, persahabatnya dan mereka yang mencontohinya sehingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, kami berhimpun di dewan yang serba indah di hari yang penuh keceriaan ini, bersempena dengan majlis sambutan Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang ke-22 tahun, dalam suasana khusyuk dan tawaduk, kerana ingin memohon limpah kurniaanmu, inayah dan riayahmu, taufik dan hidayahmu, agar diampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, serta dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang sentiasa diredai dan dirahmati olehmu ya Allah. Allahumma ya fadli wal ihsan, Tuhan yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran, anugerahkanlah azam yang tinggi, kemuliaan budi pekerti yang murni ke atas semua staf dan pelajar yang telah mencurahkan tenaga dan idea dalam kepayahan dan keperitan membina legasi ulung, merintis jalan kebaikan, membangun dan memaknai UTM di persada dunia hingga kita berjaya mencapai ke puncak kejayaan. Jadikanlah kegigihan dan keikhlasan kami untuk menambahkan kekuatan dan ketinggian martabat universiti kami sehingga ulung di negara Malaysia tercinta ini. Allahumma ya zal jalali wal ikram, satukanlah hati kami, jadikan kami sebagai sebuah keluarga besar yang saling mendokong antara satu sama lain. Berikanlah kepada kami kekuatan dalam kebersamaan membina ukhuwah demimu ya Allah. Lapangkanlah hati kami, berikanlah kepada kami kekuatan dan keyakinan untuk terus menyumbangkan kepakaran, pemikiran dan segalanya demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan usaha kami ini diberkati, dirahmati, diredai dan dicatat amal kebajikan untuknya. Allahumma ya fattahu ya alim, ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan keyakinan serta tingkatkanlah iltizam kami agar segala ilmu yang telah engkau kurniakan dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh jujur, dedikasi dan sentiasa maju ke hadapan. Kami juga memohon ya Allah,
Semoga kerjasama dan usaha murni yang telah terjalin di antara kami ini akan sentiasa mekar di dalam persediaan untuk melangkah jauh sebagai institusi pengajian tinggi yang terunggul. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala syaqiyan wala mahruman wala matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Aswanzi Abid bin Zainal Aibudin di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan mendapat keberkatan dan sentiasa berada dalam lingkungan rahmatnya. Urat meranti pemangkin haba, titisan aur pembawa erti, saat dinanti telah pun tiba, ucapan aluan kita amati. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Marsila Kamarudin, NAB Chancellor UTM untuk menyampaikan kata-kata aluan beliau. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Hello, hello. Wah, macam mana saya nak diri ni? Saya minta dengan Razik macam pusing macam tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Semua sihat? Okey, sebelum kita mulakan, saya nak mohon bantuan kerjasama semua untuk penuhkan kerusi di kawasan lompong-lompong ni dulu. Sebabnya kita ada drone dari atas yang akan capture gambar kita hari ini. So tak cantik eh. Okay. Dalam kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 suku, 9 setengah, patah, 10. Wah. Okey, bagi tepukan. Ni dua ni tak penuh. Proji. Okey, tepukan untuk semua. Saya bagi tepukan gemuruh dekat ST3 penuh. ST4 penuh. ST1 okeylah, okey. ST2. ST5. Mana lagi? Seat lebih eh. Okey. Yang berbahagia,
Profesor Datuk TS Dr. Syarin bin Sahib, Ahli Lembaga Pengarah UTM, Yang Berusaha Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Yang Berusaha Profesor IRTS Dr. Ghazali Omar, Timbalan Net Chancellor Pendidikan dan Inovasi, Yang Berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri, Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pegawai Perakanan Universiti, dekan-dekan, staff-staff yang saya sayangi semua, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama sekali, saya nak ucapkan syukur kehadirat Allah SWT kerana impian menjadi realiti hari ini. Tahniah kat semua. Kita rancang dalam masa saya rasa 2 minggu saja, tolak cuti tergempar hari Isnin, terus hari Khamis dah ada program. So tahniah saya ucapkan kepada Timbalan Net Chancellor HEPA dan tim HEPA dan juga CEO Cik Mat Zarif bersama tim pejabat pendaftar dan juga semua warga UTM. Saya tak nak formal sangatlah hari ini. Saya dengar ada kuis juga hari ini. Hadiah apa menarik? Habib jual. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, kenapa kita di sini hari ini? Hari ini ialah hari lahir UTM ke-22 tahun. Diam tak diam, UTM dah 22 tahun. Kalau dari siapa yang bersama dengan saya dari tahun 2000-an lah. Maksudnya mungkin macam Datuk Syarin dari zaman 2000, Cik Carol 2000 kan. Kami tahun 2003, 2004 ada. Okay. Kita daripada KU3M ke UTM. Dan sekarang UTM dah berdiri megah dan kita dah ada dewan kita sendiri, Dewan Chancellor pada 1 Disember 2022. Jadi kita semua kena bersyukur. Kat mana langit kita junjung, bumi kita pijak, dekat situ langit kita junjung. Sama juga kat mana kita cari rezeki, dekat UTM kan. So kita kena bersama, together we are one team. Because ada proverb yang cakap, individually we are just one drop, but if we are together, we are an ocean. Okay, if I'm alone, I cannot develop UTM. I need all of you to help me. Boleh? UTM boleh? UTM boleh? So lepas ni, kita walaupun M-Tun yang nombor 4, saya tak nak cakap corot. Lepas ni kita nombor 1, boleh? 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 Okay. Kenapa 5ST hari ni? Kenapa kita semua kena bergerak dari lokasi yang berbeza membawa trust yang telah diluluskan oleh ahli lembaga pengarah kita baru-baru ni untuk strategi plan 2023-2025. Kerana 5ST ni adalah tunjang untuk kita penuhi dan juga kita capai bintang-bintang yang berkelipan di ranking-ranking penarafan antarabangsa. Saya mohon selepas ini, bila kita keluar daripada dewan ini, kita dah bersedia untuk mencapai bintang-bintang yang di langit tu. Boleh? Kalau kita tak dapat 10 bintang, at least kita dapatlah 1 bintang. Kalau tak dapat bintang sekalipun, at least kita dapat tahi bintang.
Kena. Hari ni kita keluar aja dah tak ada dah berjalan. Tak ada dah berlenggang-lenggang. Tak ada dah berlari. Kita semua kena terbang. Together we fly. Okay, with me, okay? Together we fly. Okay? Again. Together we fly. Kita tak banyak masa. Saya pun tak banyak masa. Semua faham eh? Keadaan, situasi, jawatan semua bukan hakiki. Tapi saya masih UTM lah. Ahli UTM. Tapi selagi saya ada dekat depan ni, saya nak semua bergerak dengan saya so that UTM jadi M-Tun pertama di Malaysia. Tak nak lagi yang Corot. Cukuplah orang panggil UTM Corot. Cukup. Malu tak? Kadang-kadang saya ada masa malu juga kan. Tapi kadang-kadang kalau saya fikir, alah apa nak malu, gaji masuk juga. Kan? Tapi kita kena buanglah tu. Sebab kita nak hari ni kita sambut 22 tahun. UPSI sambut 100 tahun. Jadi ke manakah kita selepas ni? Apa you nak lepas ni? Itu kita kena tanya diri kita. Adakah kita selesa macam ni? Adakah you nak be in the top of the rank? Kita mesti nak jadi technical university yang ternama di dunia, betul tak? Sekarang pun saya nak ucap tanya pada tim TNCA, dekan-dekan, kerana berjaya sahut cabaran saya meningkatkan enrollment pelajar tahun ni. Sampai saya dapat surat teguran KPT Cik Mizom. Okey, tapi tak apa. Benda yang baik kita teruskan. Cuma kita ikutlah peraturan. Okey. Tapi dalam masa singkat, saya nak katanya bila kita bagi push factor boleh berlaku. Boleh berlaku. Maksudnya kita ni kena ada engine turbo. Mungkin 2.5 kot Proji. Untuk TNCBI punya team mempromosikan RISE, menjana pendapatan. Kita nak tahun depan ada produk yang bawa 10 juta kepada UTM. Okey, boleh ya, Proji? You know heart attack ah? LVU kita pun ada tau. Ha, nanti report back. Okey, untuk ST3, so far this year saya ucap tahniah pada team HEPA, alumni dan juga CREATE kerana berjaya bawa UTM ke satu tahap yang kita boleh banggakan. Semalam saya baru pulang daripada program usahawan inovasi technical. So alumni kita berjaya ke peringkat semi final. Dan saya rasa the only M-Tun yang berjaya bawa produk technical sehingga ke level semi final. Okey, tahniah CREATE. Dan tahun ni juga saya melihat ada engagement yang rapat antara alumni dengan student kita dan management UTM. Tahniah alumni. Kita tak boleh menafikan alumni. Saya rasa dalam UTM pun ada lebih kurang 100 berapa? 105 alumni. Siapa boleh berdiri? Berdiri. Ah.
Ni produk kita, produk UTM. Okey, terima kasih. Endowment. So, saya bagi tugasan pada alumni collect endowment daripada 38,000 alumni yang ada dekat luar. Boleh eh? Dan seterusnya, kita ada ST4 mencetuskan ekosistem rancak melestarikan universiti. Yang ini sangat penting. Eh? Tanpa ekosistem yang fungsional dan rancak. Kenapa saya kata rancak? Sebab sekarang kita dah duduk dalam keadaan yang selesa. Ada, ada. Tak ada, tak apa. Gaji jalan macam biasa. Betul? Betul tak? Melainkan hari ini NC kata, siapa tak buat paper, tak ada kenaikan pangkat. Ah. Saya rasa esok viral dah ada Datuk. Ha? Kalau saya kata naik profesor tapi ada probation 1 tahun. Ha, kena fikir-fikir-fikirlah. NC dah cakap, adakah kita ke arah itu? Kemungkinan. Ha. Kena pula ada cadangan, ada pula yang menyokong. Kan? Tapi percayalah, sejak hari pertama saya memegang jawatan VC, jujur saya katakan, aim pertama saya ialah kebajikan staff. Eh? Saya even dalam agihan bajet yang sangat constrained tahun ni, eh, kita kena potongan, saya nak maklum, kita kena potongan bajet 30 juta pada kuartal 4. Tapi saya mengatakan kepada bendahari, saya mengatakan kepada ketua-ketua PTJ, jangan potong OT. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ahli lembaga pengarah kita yang memahami keadaan UTM, dan saya boleh kata keseluruhan ahli pengarah UTM bersama dengan saya dah mengatakan jangan sampai kita menjejaskan kebajikan staff. Ni. So semua kena dengan bersama dengan saya. That's why tema hari ini kebersamaan, togetherness. Sebab saya seorang tak boleh buat. Kita kena bersama-sama baru kita boleh buat. Memang kita masing-masing ada apa yang kita nak. Saya tak nafi eh. Nak naik pangkat, nak naik jusa, nak naik apa? Pemandu kanan, pemandu kiri, semua ada. Eh? Pencarakan semua ada. Tak, itu bagus. Kita memang kena ada aim. We have to aim big eh. Tapi in order for me to help you, all of you need to help me. Boleh? 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 Okay. Semangat pula. Kita berkempen pula. Kempen? Roji nak kempen? Okay, dengar. Okay, kita tadi dah buat breeze walking, tanam pokok. Proji proud, dia paling jauh dia kata 2.5 km. Tanya. Dia datang-datang dia buka lagu We Are The Champion. Dia bukan kira jauh atau dekat, tapi kat mana titik kita bertemu. Sama dengan kehidupan kita dekat UTM, pencapaian kita dekat UTM. Macam mana kita nak achieve jalan itu, achieve pencapaian tu? Saya tak ada halangan, tapi biar dengan integriti, honesty dan penuh tanggungjawab. Kalau you dalam masa 3 tahun boleh naik profesor, go ahead. We never stop you. Eh? Kalau you dalam masa 5 tahun naik profesor madya, go ahead. We never stop you.
Dan kalau yang pentadbir naik tetap, saya rasa tahun ni paling ramai saya tetapkan. Betul lah, Jemat. Kalau nak belajar, belajar. Pergi belajar. Nak buat part time ke, full time ke, mohon kan. Kita ada banyak fasiliti scuba dan sebagainya. Mohon untuk non-academic. Tak ada halangan. Dengan syarat ada penggantian, pelan penggantian yang baiklah. Pengurusan tertinggi tak akan menghalang. Kita tak menghalang. Benda yang baik kita tak akan halang. Cuma yang saya harapkan, janganlah buat benda-benda yang mengganggu gugat nama baik UTM. Maksud saya, kalau nak ada skandal, janganlah kantoi dekat IOI. Ni NC sini nampak pegang tangan. Macam mana? Kan? Kalau nak skandal dalam office pun, jangan sampai orang lain nampak you skandal dalam office. Something yang you kena jagalah. Saya tak nak sebut yang lain-lain. Sama dengan claim-claim. Be honest lah. Kita bukan tak kasi you claim. Kalau yang claim tu, claim yang sepatutnya. Yang you tak buat, jangan claim. Sebabnya sekali you kantoi, orang tak percaya dah. Lepas tu you marah bendari. Cik Gerol yang kena marah. Cik Gerol kena marah, Puan Sab kena marah. Semualah. Tak nak bayar. Tak boleh. So, buat dengan jujur. Satu lagi kita kena ingat, saya tak pandai sikit kalau Dato' Syahrin mungkin ada hadis-hadis dia kan. Saya cakap yang basic lah. Saya kata, kita kena ingat kalau kita bagi makan benda yang tak halal, macam mana kat anak bini kita? Itu je. Dan sama juga, you nak pergi minum pagi, saya tahu kadang-kadang hari tu saya pergi kafe. Sebenarnya saya nak jumpa kawan saya je. Terus Cik Dom pun bangun, masuk ofis. Betul, Cik Dom, lagi sama Cik Dom itu ada view. Sebenarnya bukan saya nak buat spot check pun. Saya nak pergi jumpa kawan saya. Saya pun nak pergi kafe juga. Dah tak boleh pergi kafe dah pula. Dah, okey, prop, saya pergi sekarang. Pandai-pandailah nak minum, take your time, tapi you ganti balik kerja you kan. Janganlah lepas dah keluar minum tu tak masuk-masuk dah. That's cannot lah. Sama dengan kehadiran. Saya tak nak sentuhlah benda-benda tu. Saya rasa yang dulu pentadbiran dari dulu sampai sekarang dah cakap banyak arah berkenaan tu. Jadi kita pun dah cukup dewasa untuk menilai masing-masing. Tapi boleh yang baik kita ambil hari ni dan ubah. Bila kita keluar, kita buat yang terbaik. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak start dengan kuis kot. Tak ada apa lagi. Kalau nak tambah pun, saya harap macam ni. Untuk ST5, mengembangkan nilai menggamit kemakmuran ni is more on kita punya nilai-nilai murni. Nilai-nilai happiness ada dekat 4. Sekarang yang penting, semua kena happy. Happy tak? Ke sebab hari ni kena swipe kat depan, berkeliling cuti beku kan? Tak boleh. Kita kena happy. Sebab sekarang dekat UTM, saya nak share banyak kes mental health. Banyak sampai ada sanusi kata tangan kena ikat, rumah tak boleh ada pisau. Tak naklah hidup macam tu. UTM tak nak pressure staff sampai to that level. Kalau you rasa dekan tu memang, saya kalau tengok Fendi Arab ni, stress saya. Kan? Geram saya tengok janggut dia tu. Rasa dah tarik je kan? Itu. Iaitu, kalau awak dah tak boleh sangat, jumpa Datin, maklumkan saya nak buat appointment dengan NC. Jangan sampai you stress. Sebab saya pernah to that level yang, tapi saya tak mental health. No.
You kena tahu balance your lifestyle. Saya nak you work hard and also work smart at the same time. Tapi jangan sampai you jeopardize your health and your mental. Kena balance. That's why kita nak ada breeze walk. So you appreciate the greens. You walk together, socialize. That's where begin lah. Kena ada aktiviti lain. Macam perempuan, mungkin kita ada kawan-kawan yang boleh bergosip. Pak-pak-pak gosip. That's why gosip paling cepat dari pejabat bendari. Sebab dia ramai pari-pari. Betul ya, Cik Gerul? Cik Gerul seorang je para-para. Tapi tak apalah, tu cara dia really stress. Really stress. That's why bila majlis apa kejarian ke, betul? Kejarian kan? Kejari. Dia grand tau. Baju dia lilak-lilak, ada penyanyi semua. You all mana ada? Bajet tak ada. Tapi bendari menjana pendapatan. Itu tabung dia. So others kena menjana juga. Macam FTMK ada tabung. Tabung. Sanusi turun, duduk rapat dah. Okey. HEPA paling besar tabung dia. Konvo hari tu untung berapa dah tak? RM100,000 untung. Dan kita bagi ke tabung dia. Jadinya mulai 1 Januari 2023, semua PTJ kena berlomba-lomba mencari pendapatan. Of course lah bagi you time sikit. Tapi yang lebihnya you ambil lah. Enjoy. Kan? Kena, sebab kita kena happy. Kena happy. That's why saya kalau you guna tabung, yang mohon pergi rimba ke, pergi air terjun ke, saya sign je. Sebab you cari duit tu sendiri. Tapi guna bajet pentadbiran, kita kena limit lah satu kali je setahun. Okay, PPS pun. TNCA paling kaya, 10 juta. Tapi kena tengok juga yang penjaga harta tu siapa. Senang masuk, susah keluar. PNCA. Tapi alhamdulillah, kita, saya nak cakap satu je. Walaupun kita bajet dipotong, kita di pengurusan tertinggi dan lembaga pengarah, kita cuba sedaya baik untuk make sure apa yang kita nikmati sekarang tidak terkekang. Cuma saya harap ketua-ketua PTJ amalkan penjimatan yang baiklah. Maksud saya, kalau setakat meeting dengan penilai luar, tak payahlah buat kat TESOL. Buat kat dalam. Ni minta bila penilai luar aje, TESOL. Everly. Guna alasan penilai luar. No, promote UTEM. Ask them to come to UTEM. See how UTEM are. Boleh? Okay. So I think that's all. And sekali lagi, sebelum kita habis, saya nak kita sama-sama, saya cakap UTEM. Macam mana? Dr. Amir Haris, where are you? Sekejap, saya ada benda ni. Dia macam ni. Saya panggil UTEM together. Nampak tak? UTEM together. UTEM fly. Fly. Sini Datuk, bukan sini Datuk. Jangan macam ni pula. UTEM together. Okay, you cakap together. UTEM fly. Okay, again. UTEM. UTEM. One more time. UTEM. 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 Yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quiz, saya ada quiz.
Saya kena buat kuih. Sekarang. Okay. Kuih. Okey, sesi yang dinantikan. Habib Jewel. Ada berapa eh? Oh, tiga. Dan? Okey. Kita nak tanya apa ni? 22 tahun eh? Ha? Ni, nama yang sini. Okey. Kita tanya history UTEM dululah. Siapa VC pertama UTEM? VC pertama UTEM. Lagi sekali. Siapa VC pertama UTEM? Fabian dari tadi dia tertutup tangan dia. Fault. Okey, siapa VC pertama UTEM? Okey, belakang. Cik Gero tak jawab. Ha? Profesor Dato' Ismail Hassan, betul? Betul? Okey. Siapa tu? Ustaz Azli. Betul. Hari ni Ustaz Azli balik, wife dia senyum. Wah. Okay, siapa yang tak kenal ni Ustaz Azli ya? Sekarang kat mana Ustaz? Sekarang kat mana? Ah, pejabat pendaftar. Okay, mana? Okey, soalan apa lagi nak bagi ni? Kita tanya akademik sikitlah. Sekarang dekat QS ranking, kita nombor berapa? Di QS ranking kita nombor berapa? Okey. Ada. Kejap. Okey. Ah? 401-500. Mana PRIV? Betul? Salah. Okey. Okey. Probat. 451-500. Okey, betul. Ha. Ini adalah smartwatch. So, kalau kita 451-500, in order for us to be in QSWR, so in 2 years time, we should be in 200. Boleh? Okay, nanti kita akan bagi smartwatch iPhone pula. Okay, okay, next question. Sekarang ni, kita ada berapa fakulti? 94 semua ada. Berapa fakulti? Okey. Norehan. Ha? 8 fakulti, betul? Betul. Betul. Namakan. Ah. MKI, FKKK, FKM, FKP,
Happy Didi. Nama penuh. Okay. Tanya. Okay, ni kita masuk pada ST lah. Ada berapa lagi? Dua. Dalam RISE. Tapi grup ni jangan jawab. Okay, tengok sini je. Okay, apa yang you faham tentang RISE? What is RISE? Bukan nasi, Ha, siapa berani? Smartwatch? Apa itu RISE? Okay, PM Zen. Research, innovation, commercialization, enterprise, no, wrong. Okay, Fabian. Yes. Ya, dari tadi dah macam ni. Fabian juga antara entrepreneurs, Why dia buka dengan student untuk takoyaki? Mana? Okay. Kenapa saya come out with RISE, Sebab dalam component research pastinya ada innovation. Dan dalam innovation, kita kena commercial kan. Dan baru ada penjualan, which you need entrepreneurship skill. Baru you close the loop. Selama ni kalau ke R&D dia habis saja. Dia masuk dekat Valley of Death dengan UU Death sekali. Dan for your info, ST2 sangat penting untuk kita menggapai bintang-bintang kat langit tu. So honor dia, Proji, SKT dia, pencapaian dia. Kalau bintang tak ada, tak ada bintang. Tak bintang. Tak ada. Maksudnya this ST is very important, the heart and soul of UTM. Dan of course, memperkasakan TVET, meluncur kerjaya. Kita DNA TVET. Kita tak boleh kata, kita engineering, kita bukan TVET. No. We are TVET. We are TVET. Yang kalau rasa dekat FTK tu second grade, sampai ada yang menangis, ada yang masuk white, kena pindah. Allahu Akbar, saya kata. Prozol, apa Prozol dah buat ni? Darah naik 200, kena pindah. Kita, that's what saya kata, kita buang semangat fakulti, kita jadi semangat universiti. So kat mana pun kita pergi, kita boleh stand tall. Tengok macam Prozaki, dulu dari FTMK, sekarang dekat IPTK. Sama dengan Dato' Izzaidin, still kat IPTT ya Dato'? Dato' kat IPTT. Dah pencen, berkhidmat lagi. Itu yang kita nak, semangat tu. So kalau setakat kena pindah, memanglah you akan upset. Tapi I nak ajar satu tip, jangan upset lama-lama. Sebab dia akan mengganggu you punya kesihatan. Upset is normal. Satu dua hari, pergi shopping ke, pergi holiday ke kan. Balik-balik, semangat baru. Dan sekarang, FTKMP menjuarai penerbitan. Where is FKM? Where is FKP? So kita kena berganding bau dengan adik-adik. Adik-adik kena berganding bau dengan yang senior-senior. So that kita boleh be together. Excellent together. Boleh?
So yang stres pergi FTK, pergi jumpa saya, cakap darah naik 200 macam ni, letak tepi. Ha? FTMK dia, nasib dia baiklah, dia takkan pindah lah, dia kat situ je. Kan Nato? Tapi kita pun dekat FTMK tak boleh terlampau selesa. Eh? Kita kena ada semangat besar, berdaya saing dengan fakulti-fakulti lain. Kita pun kalau saya persoalkan, kita ada the most professors. Tapi ada berapa? 9 termasuk saya lah tu. Tapi kenapa kita tak boleh juara perundingan? Kenapa kita tak boleh juara Q1 paper dan penulisan buku? Where are we? Ini is a wake up call to all of us including me. Boleh eh? FTMK mana FTMK? Saya pun FTMK juga. Boleh. Kita ada Datuk Syarin kat sini. FTMK World. Dah senyap dah Datuk. Okeylah. Ada satu lagi soalan berkenaan dengan kita go for ST juga. So saya nak tanya pandangan, satu-satu pandangan yang bernas eh. Bagaimana kita nak menjana pendapatan selain kita potong OT? Saya nak daripada kalangan pelaksana. Boleh? Dah tak ada pula ni. Ada, okey. Kurangkan? Kusu perjalanan tu dah biasa. Kusu je, dia pergi kusu lepas tidur. Lepas tu tak jana. Okey, apa macam mana kita nak menjana ni untuk universiti? Sana? No, Zenda. Lagi? Ada? Okey, in the middle. Tuduh biru. Okey, certification. Yes. So, Teaching Factory, KAIS kena main peranan. Mana KAIS? Dia boleh bila kita interview dia pasal talk, KAIS yang lama lah, bukan you. Dia kata dia tak menjana, dia buat training. Come on guys. So, okay, come. So, kita kena banyakkan professional certificates. Which reflect to our TVET. Boleh? Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dalam majlis merekankan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Masila Kamarudin, Chancellor UTM di atas ucapannya sebentar tadi, dan tahniah kepada 5 pemenang yang bertuah yang telah mendapat menjawab soalan-soalan daripada Yang Berusaha NAB Chancellor. Baiklah, kepada mereka yang tidak memenangi hadiah, jangan risau agar terus bersama majlis-majlis UTM untuk yang berlangsung pada petang ini di Stadium UTM. Saya alu-alukan untuk kehadiran semua bersama keluarga masing-masing, dan jangan lupa di sebelah malam pula kita akan berada di Masjid Sayyidina Abu Bakar UTM untuk acara pada malam. Baiklah hadirin sekalian, saya tidak bersendirian pada pagi ini. Majlis kita pada pagi ini akan disemarakkan lagi dengan 2 host tersohor UTM yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Berikan tepukan kepada Amirul dan Camilla. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi pada semua warga UTM. Saya Kamila binti Jaafar dan saya Amirul Ghazali akan menjadi hos anda pada pagi ini. Tepuk sikit. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta boleh tak Amirul? Boleh, saya boleh. Saya nak minta semua warga UTM dipersilakan bangun. Kita naikkan semangat. Lagu on. Okey, kita dah minta semua orang tepuk tangan ikut beat lagu ni. Okey, lagu best ni Amirul. Wah, sporting. Terima kasih semua. Okey Amirul, seterusnya. Alright, kita nak dengar. Terus tepuk. Kita nak dengar setiap SD dengan sorakan masing-masing. Bukan war cry tetapi sorakan. Contoh eh, bila saya start dengan SD satu, saya sebut satu, dua, tiga. Sebut yeah. Boleh? Alright, SD satu. Satu, dua, tiga. Tak kuat. Tak semangat. Ni PTJ saya. PTJ saya, jangan malukan. Okay, SD satu. Datuk Yu, kuat sikit Datuk. Okay, kuat sikit. Okey, dengan kiraan. Satu, dua, tiga. Mantap. Wah, bagus. Terima kasih SD satu. Okey, saya nampak ada Prof Sharin. Kita saya nampak ada PM Rahim ni. Kita lawan. Okey, kita sebut Yiha. Boleh? Okey, dalam kiraan tiga. Yiha, okey. Jangan malukan saya. Tiga, dua, satu. Yiha. Wow. Terima kasih. Seterusnya Mirul. Kita nak tengok ST4 pula. Sebab ST kita nampak Dr. Remy kat sini. Okay, yang ST4. Kacak bergaya. Kita nak pitching head voice. Alright. Satu, dua, tiga. Wah, sedap. Pitching Aina Abdul. Sedap. Okey, ST3. Dekan. Jangan malukan saya, Dekan. FKMC punya Dekan. Okey, kita sebut. Oh, yeah. Boleh? Okey, CNCA pun ada. Okey, satu, dua, tiga. Oh, yeah. Wah, semangat tu yang saya nak. Terima kasih, ST3. Dan last kali kita ada ST2. Okey, kita nampak Puan Lisa yang sangat cantik. Dr. Yeah, Fati, Madam Fik Rahila pun ada. Alright, semangat. Bila saya sebut satu, dua, tiga, sebut. Okey. Kita jadi garang sikit. Garang tau. Okey. Satu, dua, tiga. Wah, Ustaz Afiq manja. Yang itu kucing ke tiger? Harimau Malaya. Harimau Malaya. Okey, sebelum duduk, kita buat sekali lagi. UTM together, UTM fly. Boleh? Okey, saya sebut UTM ramai-ramai together. Saya sebut UTM ramai-ramai fly. Boleh? Anda semua memang terbaik. Okey, 1, 2, 3. UTM. UTM. Sekali lagi, UTM. UTM. Berikan tepukan gemuruh kepada diri sendiri. Kepada rakan sebelah, rakan kanan, rakan kiri, rakan belakang. Terima kasih. So, saya persilakan semua untuk duduk. Silakan. Okey, Mirul. Kita cool down sekejap. Bagi tenang, bagi relax. Kita tarik nafas. Tak, Ila. Okay. Ya, saya. Sebelum kita teruslah, izinkan saya mengalukan kehadiran juga IT dan juga hadirnya ada pada Dewan kita pada hari ini. Baik. Yang dihormati, yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Sharin Mir Sahib, Ahli Lembaga Pengarah UTM. Yang berusaha Profesor Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM. Yang berusaha Profesor Dr. Zulkifli B. Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa. Yang berusaha Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ghazali bin Omar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi.
Ramai peminat. Okay. Saya bagi lagi semangat. Yang berbahagia, Profesor Madya, Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pengurusan Tertinggi UTM, dekan-dekan, pengarah-pengarah, hadirin-hadiran yang dimulakan. Ha, gagap. Hadirin-hadiran yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okay. Selamat datang ke program Sambutan UTM ke-22 tahun. Okey. Bila saya buka apa tahu? Yeah, saya ni pegang headset yang NC pakai tadi. Jadi saya gugup. Ya, awak nampak nervous sikit. Adakah saya bakal NC nanti? Who knows? We tapi, never know. Tapi NC nak perempuan, mungkin saya. NC dia lebih suka perempuan. Oh. Tak apalah, okay, saya Timbalan dan Chancellor. Saya di NCPI pun okey. Okey, boleh. Okay. Boleh bincang sekejap lagi. Okey. Alright, Ila. Okay. Yes, kita tengok ramai sangat berkumpul pada malam ni. Malam ni. Saya tak bayang AJL, Ila. Silap-silap. Ramai sangat berkumpul pada pagi ni. Kita ada apa, Ila? Ada apa, Mirul? Ada apa? Okey, sebelum saya jawab, saya nak soal dulu, Mirul. Alright. Bila Mirul mula menjejakkan kaki ke UTM? Saya masuk UTM pada 6 Disember 2018. 2018. 19, 20, 21, 22. Okey, baru 4 tahun. So bagi kakak cerita. Okey. Okey. Kakak nak cerita sikit kisah UTM dengan kakak. Boleh? Sila kak. Okey. Jadi adik dengar. Okey. Sebenarnya Mirul pada 1 Disember 2000, okey kita flashback balik. Okay. 1 Disember 2000, UTM mula ditubuhkan. Mm-hmm. Kalau Mirul nak tahu, waktu tu nama kita bukan UTM. Apa nama dekat dia? Dekat Surat Beranak nama kita lain. Mm-hmm. Nama kita ialah College University Technical Kebangsaan Malaysia. Mm. KUTKM. Betul ya? Saya takut salah bagi info ke adik ni. Okey, seterusnya. Ya, apa? Saya salah? College University Technical Kebangsaan Malaysia. Aha. Oh, salah. Ada kakak boleh tolong betulkan? Ah, kakak belakang? Betul eh? Oh, kakak. Abang kat depan kata betul pula. Okey, College University Technical Kebangsaan Malaysia. Okey. 4 tahun kemudian. Okey. 2004. 4 tahun kemudian, okay, yes, terus. 2004, ha. Saya mula menjejakkan kaki ke UTM. Ingat naik Prof saya? Prof pada ingat. Tahun 2004, sebagai pelajar di FKE. Waktu eh, Cok, Ila, maksudnya 2004, yeah. Ila masuk UTM, Ila first year degree lah. Ya, yeah, betul. Ila tahu tak, 2004 tu saya tengah nak jawab exam UPSR tau. Ila okay, tahu tak betapa tua ni Ila sekarang ni? Itulah, tapi kan Miru, tapi tahu tak kenapa diorang gelak? Sebab muka kita nampak sebaya. So age is just a number. So maksudnya Ila muda, saya tua ke macam mana? Saya lock yang pertama. Lock yang pertama saya Ila yang muda. Muda. Betul? Satu tepukan untuk kan? Alumni UTM tuan-tuan. Okey, yang lain tolong jangan kira umur saya. Saya takut rasa sebesalah. Okey. Okey. Teruskan. Okey, so 3 tahun selepas itu, 2007, KUTKM dinaik taraf sebagai sebuah universiti. Waktu itulah baru nama kita University Technical Malaysia Melaka. Okey. Dan setahun kemudian, 2008, saya menamatkan pengajian. Dan Mirul, uniknya waktu tu saya melangkah sebagai pelajar KUTKM. Saya keluar sebagai graduan UTM. Mirul takkan dapat keunikan tu. Sabar Ila. Apa dia lagi? Ila, I tengok you ni kan, okay. Macam orang yang tak move on tau. Move on? You masuk sebagai pelajar KUTKM, okay. You keluar sebagai pelajar UTM, okay. You kerja dekat UTM, you tak move on je lah. Mirul, sebab itulah saya malas nak bergaduh dengan orang single. Dia tak tahu apa tu cinta. Ni namanya cintakan UTM, Mirul. Okay, okay, okay. Saya malas bawa cinta ni. Semua tanya minat kahwin dah. Dah. Settle. Tak payah, tak payah. Okay. Awak dah bercinta? Dah. Dah. Next. Alright. Malas. Malas lah. Okay. Malas. So, dan hari ini, 1 Disember, genaplah usia UTM
22 tahun. Saya yakin saya ada kenangan bersama UTM dan saya yakin di hadapan saya sekarang ni juga ada berbagai-bagai kenangan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang berjumpa jodoh. Kawan saya ramai dekat FTKE jumpa jodoh. Okey, ada yang memulakan karier dan macam-macam lagi. Yang tu nanti kita cuba korek-korek. Okey? Alright, Amirul. Alright, Ila. So, hari ni kita berkumpul di dewan ini ikut ST masing-masing. Mungkin okay, saya boleh jelaskan sedikitlah ST ni ST apa. Sebab kadang-kadang kita ni kalau kita ST 5, kita tahu ST 5 je. Kan? So, saya sebut satu-satu. Okay. Baik, kita ada 5 ST. You tahu tak ST tu apa? Mirul, tolong jangan tanya saya soalan tu. Nanti saya babe, nampak. Babe, you kerja 2004 babe. Kot. Lama dah. Babe, hello. Structure Trust. Structure Trust? NC, tolong. Tak, saya memang nak buat salah supaya awak boleh betulkan. Okay. Alright, ST tu adalah Strategic Trust. Ah, lebih kurang okay. Je. ST, okay. So kita ada 5 ST. Okay, pertama kita ada ST memperkasakan TVET meluncur kerjaya. Kedua kita ada mempromosikan RISE menjana pendapatan. Okay. Ketiga menjuarai khidmat insani mengundang kesejahteraan. Okay. Yang keempat mencetuskan ekosistem merancak melestarikan okay, universiti. Cok. Nombor 5 saya nak sebut. Okay, sila. ST 5 mengembangkan nilai menggamit kemakmuran. Nasib baik ada kat situ. Terima kasih. Ada papan tanda ni. Siapa yang tolong buat? Terima kasih. Okey. Settle. Cerita pasal ST, Mirul. Okey. Ila, pagi tadi diorang buat apa? Pagi tadi? Breeze walk. Lagi? Takkan breeze walk je. Di samping buat breeze walk, tanam pokok. Pokok apa, Mirul? Bakawali, hai bunga bakawali. Itu ke? Nasib baik awak nyanyi sekarang. Kalau awak nyanyi pagi tadi mungkin hujan. Bunga kesidang, betul eh? NC, kita nak pokok bunga kesidang, kita tengok hidup ke tak hidup pokok kita tu. Okey. So di samping menanam pokok sebenarnya Mirul, diorang ada buat war cry. Betul tak? Ada buat war cry tadi? Ingat lagi war cry tadi? Ha, so macam tak indah, macam tak lengkap kalau war cry kita tu setakat di hadapan pokok yang kita tanam belum tentu hidup, belum tentu tak tu. So apa kata kita gamankan dewan ni dengan war cry yang pernah kita buat pagi tadi. Boleh Amirul? Boleh. Boleh? Boleh. Cuma kita nak pilih ST mana dulu ni lah. Saya serahkan pada Mirul lah. Okay. Nak pilih ST yang mana? Saya nampak Encik Nizam Pavel tengah rancak prepare tu. Saya minta ST 4 lah. Okay. Minta semua ST 4 bangun. Tepukan gemuruh untuk ST 4 rakan-rakan. Okay. Belum mula dah tepuk. Wah, semangat ni. Lagi ya, korang punya war cry tadi. Saya kira dalam kiraan 5. Dan korang sebutlah korang punya war cry tu. Sorak dengan kuat. Alright. Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Wah, mana-mana rancak, berdosa. Oh tak, yang belakang dah tukar. Okey, sekali lagi tak clear lah. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, saya nampak betul-betul melonjak dia dekat depan. Wah, tepukan ST4. Tahniah, tahniah. Okey. Next, Mirul boleh bagi saya tak? Boleh, ambil saya lah. Nak pilih. Pilihlah. Sebab dari tadi, saya tengok dekan saya duk pandang je saya. You cantik sangat. Bukan, ini pandangan lain, Mirul. Dia pandang, dia kata, bila turn saya? Bila turn saya? Tak siapa dekan you? Tak kenal? Okey, bangun sikit dekan. Yang saya hormati, teknologis Dr. Rostam Effendi bin Hamzah. Ni dekan FTKEE. Untung kan dekan saya? Itu dekan you ke? Ini dekan saya. Lah, ingat MPP tadi. MPP, nampak muda? Nampak muda, macam pelajar. Itulah kita punya rahsia. Oh. Dekan muda, saya muda, puan baby. Sampai sekarang baby. Oi. Ini baru kepimpinan melalui taladan. Muda. Masuk FTKE. Mantan saya pun muda. Jangan main-main Miro. Okey, ST5 boleh? Saya nak dengar war cry. Kita muda.
So war cry kita bukan biasa-biasa. Okey, silakan bangun. Silakan bangun, kita buat war cry. Wah, Naruto. Wah, betul muda lah Naruto ni. Betul, betul. Okey. Wah, unik. Extra mark eh, ST5 ni. Okey. Dalam kira nama. Okey. Okey, NC nampak macam nak lawan tu. Sabar, sabar. Okey. Dalam kiraan 5. Oh, tak nak saya cakap. Okey. Ambil, ambil, ambil. Nak ke atas. Kejap je tau. Sekejap je. Tak nak saya kira dia ada caw, caw, caw. Tadi yang masa bomba laka kan? Saya nampak kat depan dah bolaka-bolaka dah Naruto. Eh, tak ilah, sabar, sabar, apa sabar. Dia? Apa dia? Saya tengok PM Dr. Sanusi ni tak teratur, ikut tempo lari. Saya nak dia buat seseorang. Saya segera disebut acu-caca, acu-caca tadi. Doktor, come on. Kan, bolaka-bolaka je saya dengar. Kan? Silakan, silakan. Come on. Okay, doktor. Tak apalah Mirul, sebab dia orang memang dari Naruto. Kita tak boleh nak ni. Okey. ST5 terbaik. Tepuk tangan. Tahniah ST5, tahniah. Okey, tak menghampakan. Okey, yang itu nanti pihak pejabat undang-undang tolong settle tepi eh. Cikalaka, cikalaka. Barulah Melaka. Okey, 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 okey. Kita tengok ada lagi yang mencarut ke tak lepas ni. ST1 okay. Sabar dulu. Sabar. Alright, next kita terus dengan ST3. Wah, ha. ST3. Saya pun nampak kawan-kawan saya yang muda-muda. Kita muda. Dr. Iskandar, Dr. Rohana. Saya nampak lagi yang muda-muda. Okey, silakan. Tak, kenapa you sebut muda-muda yang belakang? Depannya apa? You kenapa? Datuk Sabri bersemangat kot. Prof. Fendi Arab bersemangat kot. Saya hilang biar kata-kata. Biar umur tua tapi semangat muda. Ya, jangan muka muda tapi... salah. Muka tua tapi sebenarnya muda. Kan? Astaghfirullahaladzim. Biarlah. Baik, bangun ST3 semua. Saya nak dengar. Wah, saya dengar sorakan daripada FTK MP. Muda FTK MP. Baik. Dr. Khairom. Ben. Okey. Oi. Oi. Nak lawan. Oi. Saya tak jemput lagi ni TSC. Wah, dia bawa wow, geng lah. Geng. Wah. Dia okay. Nak lawan Naruto. Naruto siap, Naruto. Okey. Okey. ST3 kita wrestle dulu eh. Wrestle. Rikal. Tak ada. Tak ada wrestle, tak ada wrestle. You tem lelaki bersama wanita, insan wanita, sejahtera lelaki, UTEM semua, berjaya semua. Ini puisi ke apa ni? Ini sajak tu, bukan wakil tu. Ini sajak. Persembahan belum lagi. Okay. Okay. Are you ready semua? Ready! ST3, are you ready? Ready! 1, 2, 3. UTEM! Boleh? Sekali lagi, sekali lagi. Salah. Ya. UTEM bersama eh. Okey, tadi dia. UTEM bersama insan sejahtera, UTEM berjaya eh. Okey, dia bila kita dah buat, kalau katakan pergerakannya dah tak boleh ikut, hantam sajalah. Okey, 1
Satu, semua sekali. Dua, tiga. Yutan bersama Insan Sejahtera. Yutan Berjaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih di atas alunan sajak yang begitu bersemangat tadi. Terima kasih ST3. Tepukan sikit. Eh, bukan senang tau nak budak dengar war cry sajak. Ha, so kita memang kena appreciate. Okey. Yang itu PM tepi juga tau. Hey. Ini bos you eh? Ah, itulah bos I. Oh. Bos ambil bos mic ni ganti saya bos. Patut you macam ni I nampak kepimpinan. Okay. Okay, so you nak pilih ada lagi dua. Kita bagi bos you last lah. Huh? Kita bagi bahagian bos last lah. Okay. Bagi ST dulu. Dua. Bagi dulu. Okey. Kita ada dekan yang cantik manis. Nak naik ke? Mana Lisa? Oh, yes. Dia import dari belakang. Baju dah UTM. Okey, untuk semua sekali. Baik. Untuk semua sekali eh. Okey. ST2. Oh, boleh rehearsal, boleh. ST2. Nak ulang tak? Tak nak? Cukup eh? Okey, terima kasih ST2. Oh, saya faham. Mode yang pertama tu ialah mode dalam library. Itu memang teknik dia lah. Tak payah pulang duit eh? Tiket? Boleh eh? Approve eh? Okey, terbaik ST2. Terima kasih. Okey, yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Sabar. Cukup-cukuplah mesyuarat IPU, ME semua cukup-cukup Datuk. Sabar. Alright, ST2, ST3, ST4, ST5. Jom kita judge. Sama ada perlu tak tiket dipulangkan dari ST1. Ya, betul. Ingat eh, kalau tak best, ramai-ramai kita sebut. Pulangkan duit tiket kami. Setuju? Okey, saya suka. Wah. Okey, baru menang tepuk, belum tentu dia menang lagi ni. Betul. Dia biasa memang semangat awal-awal tu je. ST1! Tak sama, semula. Tak jadi. Oh. Belum. Pulangkan duit tiket kami. Belum lagi ya. Okey, half pulang. Kita apa-apa pun, kita bertenang. Jangan kelam kabut. Kita baca bismillah. InsyaAllah kita tunjukkan yang kita terbaik. Itulah. Saya tengok juga bila nak start ni. Rupanya bos terlupa. Tak apa, kita tenang. Okay, kita baca sama-sama. Bismillah. Baca bismillah. Are you ready? Yeah. UTM 49. Yeah. Go. UTM 49. Go. Terima kasih. Sama-sama. Nak pulang dua tiket tak? Pulang!
penasihat undang-undang nanti tolong ya. Nanti mikrofon, semua mikrofon. Boleh email kepada Ila, ni. Bagi saya mikrofon, saya nak tanya saya punya bos ni. Hai bos. So apa tadi yang diungkapkan sebenarnya bos? Tak dengar lah. Apa yang bos ungkapkan tadi tu? You tell me that! Kau apa bos? Ambil makan sikit aku. Tadi, yang tadi. Tadi. Mula-mula tu macam dapat macam lupa, tapi itu semua lakonan je. Sebab iyalah. Apa tadi eh? Macam tu jawapan dia. Itulah jawapan dia. UTEM for Tibet, Tibet for UTEM. Go go go. Okey. Sebab tadi saya rasa yang ingat yang cik lakau kau kau tu je kan. Itu lebih tersemat di hati kan. Okey. Okey, tahniah kepada semua. War cry semua hebat-hebat. Tepuk kuat sikit. Kuat-kuat. Penat kita caw-caw-caw. Penat kita bersaja. Penat kita dalam library. Penat kita kan. Okey, tepuklah. Tak dengar, tak dengar tepuk. Kuat lagi, kuat lagi. Okey, Dr. Hamis ni approve semua war cry. Terbaik eh. Okey, alright, Amirul. Tapi ikut markah juri yang mencarut tu paling tinggi sekarang ni. Ikut markah juri. Tukar juri ke tukar apa? Okey Ila. Okay. Yes, seterusnya saya, kita ada apa Ila? Okey, kita tenang. Bak kata TNCA. Baca bismillah. Bismillah. I confused lah. Pusat Islam kat sana ke sini? Situ ke? Ustaz Abid pandang je TNCA. Okey. So, kita redakan dewan ini. Okey, saya pun dah banyak cakap. Miru pun dah banyak cakap. Bos Miru pun dah penat bercakap dari tadi. Okey, kita hiburkan. Okey, kita hiburkan warga UTEM yang hebat ini dengan persembahan yang hebat juga. Persembahan apa, Ila? Persembahan apa? Tadi you dengar sajak dalam war cry. Okey. Betul? Betul. Kali ni sebabkan ST3, saya bawakan secara langsung pembaca sajak kita yang sebenar, iaitu siapa Mirul? Muhammad Faiz Zikri bin Mosdi dan Puan Nur Lailatul Azilah Betty Hamzah. Dipersilakan. Berikan tepukan paling gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah nukilan anak watan negara. Biar beremang, jangan terluka di mata manusia. Bahtera Bahasa, karya Nur Lailatul Azilah Hamzah. Tersergam gagah, melongkah arus revolusi, mengangkat visi dan misi, mendukung aspirasi demi anak bangsa, demi
semangat dan perjuangan iltizam. Selari dengan azam itu, jangan dilupa bahasa, bahasa dimartabatkan untuk graduan terhebat. Siswa tua itu tangkas berjuang, menyantuni bahasa ibunda, memperkasa bahasa antara bangsa, agar leksikal mencapai kompetensi demi negara pertiwi mengharumi zarah teknologi. Medan perjuangan ini landasannya arus bahasa. Fahamilah, mengalir deras semangat itu beralaskan adat budaya, integriti insan menghiasi perjalanan, menyeberangi lautan teknikal, merentasi lautan samudra Tibet. Di medan ini, anjung astana bahasa dihiasi jendela morfologi, dilengkapi singgasana puitis, jiwa yang sedia berkhidmat umpama gong negara, sekali diusik terlontar nada kolaborasi. Di batra bahasa ini, perjuangan tiada nokta. Walaupun nadi ini terhenti, kerana inilah aspirasi kamu semua, merealisasikan revolusi industri. Salam puisi. Saat kita berbicara tentang lagu bernada setia, kita tersenyum menghitung semilir waktu setelah terdekat menyulam bebenang kebersamaan di bawah satu kata, UTM terbilang tumpahnya taat setia. Alangkah nyaman udara damai ini terasa, menjalar kepedu saraf yang paling dalam, mengimbau irama damai yang telah lama kita nyanyikan, mengikat satu suara, satu jiwa dalam alunan jiwa yang satu. Hari ini dan kini, kita terus berlari pada garisan waktu yang sama. Perasaan yang menyinar dalam jiwa membawa pelbagai ribu rasa. Desir semilir angin yang membawa kabar berita. Akhirnya kita bernyanyi dalam satu suara berlagu ceria. Alangkah manisnya tuah merdeka ini, yang tumbuh merimbun dari leluhur nurani bumi pusaka. Engkau dan juga aku,
kita berlagu seirama senada, sebuah lagu berpaksikan kebersamaan. Ayolah, ayo semua. Dengan satu alunan jiwa, ia telah menjadi payung mahkota. Berteduhlah dengan kemakmuran yang ada. Biar kulitku dan kulitmu warnanya tampak berbeza, tapi kita punya hati dan cinta yang sama. Setia dalam satu alunan jiwa. Sekian. Salam puisi. Sajak. Oh, pembaca sajak itu tadi. Terima kasih. Tepukan gemuruh sikit. Kesemua dah terbuai-buai ni. Semangat macam dah lari je. Saya pun terbuai-buai. Apa? Lapar. Tak apa. Sekejap lagi saya bagi makan. Tahu. Sekejap je lagi. Okay. I love you too. Okay. Saya nak naikkan semangat. Kita buat UTEM together, UTEM fly. Boleh? Sebab nampak macam dah. Dah lesu dah sebab, masing-masing. Tapi kita buat dalam keadaan duduk saja, boleh? Duduk saja. Okey. Okey, Mirul pula, UTEM. Alright. Ramai-ramai. UTEM. 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 Fly! UTEM. Suara ayu je kuat ni. Kan. Tak apa Mirul, tak apa. Dah nak tengah hari dah. Tak apa, tak apa. Alright. Itulah. Okay Mirul, next. Next Ila. Okay. Kita dah dengar sajak. Kita dah dengar war cry. Ya, yeah, betul. Kita dah sambut UTEM punya birthday lah lebih kurang 22 tahun. Dan kita nak dengar sikit lah. Kan? Kita akan pick and choose a random person untuk share pengalaman dekat UTEM. Sikit je. Dan kita nak tahu dalam kalangan UTEM ni, siapa yang temu jodoh di UTEM? Boleh angkat tangan? Wah, saya tak bertemu jodoh lah Mirul. Awak tak payah, awak jodoh saya kat luar. Siapa yang bertemu jodoh di UTEM? Diorang takut nak angkat, tapi saya tahu siapa. Okey. Seorang, angkat, baru seorang. ONC. Maksudnya kita tak salah tanya. Betul. Selain NC. Oh, selain NC. Encik Kairul lah. Cerita NC dah tahu eh. Okey, kita tahu, kita tengok cerita yang lain. Bertemu jodoh. Siapa bertemu jodoh di UTEM? Selain NC. Saya nampak yang kat belakang sana tu. Boleh? Dr. Ruziah di UTEM? Okey. Yang belakang kita lock, yang belakang kita lock, kita yang okay, depan dulu. Belakang kita lock. Kita tanya Dr. Ruziah dulu. Semua nak tahu ni. Cerita NC semua dah tahu. Cerita Dr. Ruziah pula. Okey, Dr. Ruziah. Apa pegang mikrofon ni, doktor? Saya nak tanya soalan yang simple je. First, doktor sebut yang mana satu husband doktor. Saya tak kenal. Okey, satu. Oh, dah pencin. Hey. Oh, cinta sampai mati. Dia macam mana Dr. Ruziah boleh kenal husband Dr. Ruziah tu? Masa terbit buku sama-sama ke? Doktor alumni kan? Ha? Alumni UTEM? Suami. Doktor alumni. Ayah. Tapi bukan berjumpa sama alumni lah eh? Bukan. Okey, cerita. Saya potong. Okey, saya duduk diam. Ini berjangkit. Dah jodoh kan? Dah jodoh. Salah email. Wah, siapa yang bujang?
Boleh guna taktik ni. Okey, teruskan. Janganlah. Oh, tak juga? Ah, macam tu je dia tu. Tersalah email. Salah email. Lepas tu, hai-hai lah. Hai-hai lah. Hai-hai. Lepas tu tukar-tukar nombor. Tukar-tukar nombor. Waktu tu ada Facebook dah? Waktu tu tak ada. Tapi doktor tukar nombor melalui email lah. Nasi. So email doktor salah tu macam mana? Perkara di atas dirujuk dan email di bawah adalah berkaitan. Cintaku pada cintamu berkait jua. Macam mana doktor? Susahlah. Kalau orang single dia memang tak tahu sangat doktor. Sebab tu dia jadi rasmi macam tu. Kita faham. Kita faham. Sebab tu nak belajar dari yang pakar. Ah, okay. Sebab kalau tak lepas ni saya nak tulis email terus. Saya nak belas ke info UTEM. Macam itulah. Macam itulah. Hey, macam itulah Mirul. Jangan tanya lebih-lebih. Okey. Terima kasih Dr. Ruzia. Eh Dr. Ruzia, ada anak? Ada perempuan? Ada bagi nama Nur Yuten? Tak ada eh? Okey. Coming soon kita boleh fikirkan nama tu. Nur Yuten. Wah, indahnya nama tu. Okey, siapa tadi yang angkat tangan? Oh, Baria. You uruskan claim saya. Nah. Wah, Baria. Cepatlah. Cepatlah macam Baria. Kena dengan, macam mana kenal dengan husband kat UTEM ni? Ha, jogging dekat atas UTEM. Okay. Silakan bangun. Semua orang nak tengok. Suami ada di sini kan? Suami nak tengok. Wah, inilah isteri saya. Ada isteri saya ni. Alah, janganlah malu. Ke suami nak cerita? Ha, pilih, pilih. Suami siapa? Suami nak cerita ke isteri nak cerita? Zaki. Dia tak ada, tak ada. Eh. Oh, Zaki tak ada. Encik Zaki tak ada ya? Okey. Oh, dia baru keluar. Dia dengar nak cerita, dia keluar. Oh, malu-malu. Ah, kan? Okey, okay, okay. Silakan. Okey, Ila, kita ada seorang yang nak cerita pengalaman. Okey, boleh bangun perkenalkan nama. Woo. Ah, bangun. Bangun perkenalkan nama. Perkenalkan husband siapa, cara berkenal di UTEM. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya Asmara daripada Pejabat RISE. Okey, saya masuk di UTEM tahun 2001. Suami pun 2001. Wow, saya berkenalan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Puan, siapa husband puan? Boleh beritahu nama? Dia tak jadi. Dr. Muhammad Khairi. Okey. Kenalkan, inilah isteri Dr. Muhammad Khairi. Kenal tak? Kenal? Oh, nasib baik. Sebenarnya angguk je kan? Tak apa nak kenal kan? Okey. Okey. Okey, ringkas saja. Macam mana boleh kenal dekat UTEM ni? Secara email? Bukan. Sebab kami satu pejabat. So apa? So main-main mata, senyum-senyum. Betul. Waktu tu okay. Staff tak ramai. So jadinya kita lebih tak rapat. Tak ada pilihan, lah. Bukan eh? Okey. Bukan. Itu yang terbaik. Itu paling hot waktu tu. Okey. Okey. Teruskan lagi sikit. Lepas tu? Waktu tu sebab staff tak ramai, jadi kita lebih rapat lah antara pentadbiran dengan akademik. So masa itulah kita banyak buat program apa benda semua. Jadi lebih rapat. Okay. Dan jodoh. Kita start buat program. Dan jodoh. Alhamdulillah. Betul. Ini adalah skandal pejabat jodoh yang halal. Yeah. Okay. Sebab berakhir di jenjang pelamin. Ya, yeah, betul. So Miru, lepas ni dekat penasihat undang-undang tu ada tak yang masih ni? Kena buat program bersama-sama Mirul. Baru boleh berjumpa jodoh. Kenapa yang belakang tu nak share juga ke? Oh, saya dengar oh je. Saya tak tahu. Apa dia? Nak cari jodoh? Bukan. Bukan, dah ada jodoh. Ha? Fizol. Okey Fizol. Ada request Fizol. Ha, Fizol, kita minta ke depan Fizol. Okey Fizol, cepat. Come on, Fizol. Fizol, 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 Fizol. Cepat Fizol. Okey, okay. Good. Okey, come Fizol. Sini Fizol. Okey, silakan. Fizol, cepat, semua nak dengar ni. Cepatlah Fizol. Come on Fizol. Mengumumkan ketibaan Fizol yang akan menceritakan detik-detik percintaan
bersama isteri tercinta berjumpa ketika membeli makanan di kafe. Ha. Silakan Fizo. Perkenalkan nama, jumpa isteri di mana, siapa isteri, bagaimanakah bibit-bibit cinta itu bermula? Saya dah cakap kat kafe. Assalamualaikum. Saya Abizu Azlan bin Ismail. Okey. Siapa isterinya? Kelu lidah berkata, teringat bibit-bibit momen awal-awal tu eh. Saya faham. Alah. Hai. Ramai rekod ni, ramai rekod ni. Saya kelulah. Fizul. Kenal semasa masa bekerja lah. Semasa bekerja. Salah email tak lah? Salah WhatsApp? Tak. Tak juga. Office sama ke? Office sama? Tak. Tak sama. Wah. Saya ni pembantu operasi. Macam mana boleh jumpa masa kerja? Office lain? Sebab saya memang pembantu operasi. Okey. Tugas saya hantar surat. Itu yang sebenar. Kan? Betul-betul. Salah hantar surat, guys. Tadi salah hantar email. Ya, salah hantar surat. Patutlah Fizul kelu. Nak cakap tak cakap. Tak, surat tu betul. Oh, surat tu betul. Ya, surat tu betul. Surat tu betul. Ada selit surat cinta tak? Tak ada. Maksudnya masa awak jumpa tu macam inilah cinta hati saya. Kita try hard. Lama ke proses try tu? Bolehlah. Hantar surat pakai surat rasmi UTEM waktu tu. Sebab tu lah kot. Dia lama sikit. Tunggal gigi kita. Oh. Kita oh, jadinya kalau bercinta pun kena lah guna surat UTEM kan? Sebab itulah kita punya tugas. Ya, betul. Inilah cinta UTEM. All about UTEM. Siapa isteri? Siapa? Noreda Binti Mohon. Oh, di situ. Patutlah dia kelu tau. Dari tadi pegang mic. Toleh ke tepi. Pegang mic, toleh ke tepi ni. Kalau salah cakap, malam ni kena duduk pusat Islam. Tolong jangan salah cakap, ya Allah. Okey, terima kasih Fizul. Mira nak tanya apa lagi? Tak ada, terima kasih Fizul. Wah, ramai sebenarnya berjumpa jodoh. Dekat FTKI pun kawan saya ada ketika zaman belajar lagi. Puan Amalia Aida, kita nak angkat tangan. Puan Rozila Wati, semua berjumpa jodoh di UTEM. Masih ada masa Mirul. Come on. InsyaAllah. You dah tua Mirul. Okey. Kita abaikan Amirul. Okey. Okeylah. Kita ke sesi seterusnya. Ya. Sesi kemuncak untuk program kita pada pagi ini. Okey. Sesi apa ialah? Alhamdulillah kata Mirul. Kata puan tu tadi alhamdulillah dah boleh makan kejap lagi. Cakap kita makan. Okey. Kemuncak dia ialah gimik bunga kesidap. Tadi pagi kita tanam, yang ini kita buat bunga dalam dewan. Okey, TNCA jangan bangun sebab bukan kita nak ambil pokok yang ada tau. Yang tu kita biarkan dia hidup. Okey, so kita buat bunga kesidang. Okey, so this is a bit technical. So saya terang, semua dengar satu persatu flow dia. Alright. Kita akan minta setiap ST satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5. Satu akan bangun ramai-ramai. Kemudian ST1 diketahui oleh ketua anda, kembangkan kelopak. Ketua siapa ketua? Prof Zol eh? Tapi kita ada dayang. Kita ada dayang juga, okey. Mana dayang bagi ST1? Kita bagi saya contoh dulu. Saya jemput ketua dan dayang-dayang. Inilah dayang-dayang kita. Dayang-dayang. Ada tak lagu dayang-dayang Dayang-dayang-dayang. Pari-pari. Pari-pari. Okey. So kita minta semua ST1 berdiri dulu. Semua ST1 berdiri dahulu. Supaya kita smooth. Kejap lagi. Yang lain tengok. Okey. So kita minta dayang ST1 ketuai untuk kembangkan kelopak. Okey, dan yang lain sila memegang di tepi kain. Yeah. Out of the box betul lah Bos Amirul ni. Kita minta semua warga ST1 untuk pegang bersama-sama. Okey, semua kebersamaan. Warga, tak apa, dapat pegang hujung pun jadilah. Silakan.
Miru jangan terjun, okey? Please, jangan terjun. Okey. Okey, seterusnya saya persilakan Dayang dan Ketua Dayang untuk ST2. ST2. Semua ST2 bangun. ST2. Sila lakukan perkara yang sama. Sila boleh hamparkan. Okey, ah, jangan tinggi sangat. Rendah sahaja. Rendah sahaja. Ah, pegang je. Penat nanti nak menjunjung ni. Sehingga kesudah. Yang masih belum pegang sahaja, kalau AC1 boleh, boleh bersama-sama. Boleh. Kita kumpul je. Kita kumpul je. Supaya kita nampak bersama. Together. Sekejap lagi nak fly. Okey, kita okay, teruskan. Seterusnya. Dengan AC3. ST3, dipersilakan. Come on, Puan Amira, Puan Najia, Dr. Kayum, Dr. Iskandar. Okay, well done, ST3. Jangan tarik. Jangan tarik sampai koyak, lalahan. Seterusnya, ST4, dipersilakan. Jom kita bangun ramai-ramai. Kita penuhkan ruang yang ada. Boleh lihat screen bagaimana bunga sedang dibuka. Dan letakkan di bawah. Turunkan dahulu.
Yang di hujung boleh lipat ke hadapan. Yang hujung boleh lipat ke hadapan. Okey, sekejap, sekejap. Letak di bawah. Belakang, belakang lagi kena tekan kelopak. Kelopak tu kena habis. Okey, kemudian. Kita tengok SP mana yang siap dulu ni. Okey, kita ada Dayang yang membantu. Okey, semua tengah melipat ni pun. Semua sedang melipat. Semua sedang melipat. Semua sedang mencuba. Siapa ni? Wah. Okey. Selalu semangat. Semangat. Gila. Air getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Berdiri sejak mula tanpa berusaha, tempat cinta melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba. Ramai-ramai ini. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dan ingatan. Okey, nampaknya SP5 dah nak siap. Kedalaman membara di jiwa. Yang mana kat belakang tu boleh nyanyi sama-sama. Bebas merdeka di masa. Kau melangkah gagah bersemangat ke arah gelamat sayang sayang. SP2 dan SP3 hampir jadi. Wakan lampu wajah standing in the eyes of the sudah nampak bentuk kelopak. Cantik. Terbaik SP1. SP5 teruskan. SP4 okey. SP5. Tegangkan sikit, tegangkan sikit atas dia. Macam tu. Alright. Okey, sama-sama. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Kerasaan membarai jiwa, menanti saat bebas merdeka. SP5 masih struggle. Hampir siap ni. Hampir siap. Kau melangkah gagah bersemangat kau boleh buka torchlight lah, boleh buka flashlight anda masing-masing. Okey, buka torchlight. Kalau boleh kita tutup lampu, kita tengok torchlight, flashlight. Boleh kita tutup lampu? Ewan. Kita berjaya bersama-sama untuk membuat kelopak bunga kesidang. Saya yakin Mirul, kalau kita tak ada kerjasama, bukan senang nak buat. Betul, inilah kebersamaan yang kita cari dalam UTEM. Yeah. Dan of course, kita nak baca ikrar lah dahulu.
Kebersamaan ini. Kita nak jemput pengarah pejabat keselamatan, Kapten Syakir, untuk mengetahui bacaan ikrar. Ada ke Kapten Syakir? Okey, jom Kapten Syakir. Ini PM Syakir, bukan Kapten Syakir. Yes, saya. Mungkin kita boleh panggil. Okey. Kita tepi je lah. Tak payahlah you. Boleh kot kita di belakang. Eh, naik eh? Kapten Syakir di hadapan. Okey, kita minta untuk semua sama-sama bangun kerana kita akan membacakan ikrar bersama-sama dengan Kapten Syakir. Dipersilakan. Up! Bahwasanya kami, ahli keluarga UTM. Ahli keluarga UTM. Berikrar dan berjanji. Berikrar dan berjanji akan menanamkan taat setia, akan menanamkan taat setia kepada UTM, kepada UTM, dan dan sentiasa berusaha, dan sentiasa berusaha untuk memacu UTM, untuk memacu UTM ke arah kecemerlangan, ke arah kecemerlangan, demi mencapai matlamat tersebut, demi mencapai matlamat tersebut. Kami berikrar dan berjanji. Kami berikrar dan berjanji akan sentiasa menyayangi UTM, akan sentiasa menyayangi UTM, sedia untuk bergerak pantas, sedia untuk bergerak pantas menjayakan trust strategik UTM, menjayakan trust strategik UTM, sentiasa mengamalkan budaya integriti, sentiasa mengamalkan budaya integriti dan jujur dalam perkhidmatan, dan jujur dalam perkhidmatan, sentiasa menanamkan rasa gembira, sentiasa menanamkan rasa gembira dan ikhlas dalam menjalankan tugas, dan ikhlas dalam menjalankan tugas, dan berkhidmat dengan penuh tanggungjawab, dan berkhidmat dengan penuh tanggungjawab. Down, down. Down tak payah ikut. Luculah orang UTM ni. Down terima, pun nak ikut. Semangat, semangat. Terima kasih diucapkan kepada Kapten Syakir, pengarah pejabat keselamatan, atas bacaan ikrar itu sementara tadi. Kita ambil gambar dulu ke apa? Alright, kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Alang-alang kita dah berdiri bersama-sama. Kita ambil gambar dulu. Kita pandang ke kamera di hadapan kamera sana. Kamera di sana. Di pintu masuk Dewan, semua pandang ke sana. Kita akan ambil gambar. Okey, kita buat simbolik UTM boleh. 22 tahun. Okay. Semua angkat tangan dua. Yes, PM Mus hebat. Awal dah angkat. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi 22 tahun UTM. Okey, terima kasih semua. Okey, alang-alang kita dah ada dekat depan ni. Kita dah ada pulut kuning, Amirul. Okey, apa perlunya pulut kuning kalau tak boleh potong kan? Okay. Kita jemput pengurusan tertinggi naik ke atas pentas. Saya jemput pengurusan tertinggi untuk naik ke atas pentas. Dato' Syarin, Tuan CEO, Tuan CIO, pengurusan tertinggi yang lain. Boleh naik di atas. Datuk PUU. Datuk Sabu. Okey, jangan blok. Okey, saya turun. Saya turun. Itulah. Okey, itu dia.
Okey, jom kita nyanyi lagu Allah Selamatkan UTEM. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan UTEM. Allah selamatkan UTEM. Allah selamatkan UTEM. Allah selamatkan UTEM. Okey, potong. Terima kasih. Terima kasih. Potong je, jangan makan. Takut berebut di atas tu. Okey, Miru. Maka berakhirlah sudah, Miru. Program kita pada pagi ini, terima kasih kepada NC, terima kasih kepada semua pengurusan tertinggi yang nak minta duit tiket balik, kita bincang selepas ini. Terima kasih semua yang sudi hadir. Okey, Amirul. Kami mohon maaf atas kesilapan di pihak kami semestinya yang... Yang buruk itu daripada Amirul, yang cantik of course daripada saya. Jangan terima lupa kita... Terima kasih semua, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jangan lupa petang ini ada Sukaneka di pusat Sukan UTEM. Ya, kita jumpa petang ni Sukaneka bermula 2:30 petang. Terima kasih semua, jumpa lagi tahun bye-bye. Depan. Bye-bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum.